Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini saya akan membahas tentang ukuran berapa untuk tabu lampot mangga. Ya, untuk yang kecil ini ukuran 20 liter. Dan yang satunya ini ukuran 28 liter. Jadi untuk yang kecil ini selisih 8 liter ya dari yang 28 liter. Ya. Ini. Untuk biasanya saya bertahap untuk ininya, untuk penterbacknya dari yang terkecil hingga sampai nanti terbesar kalau pohon mangganya udah besar. Untuk ini sebenarnya sudah harus diganti untuk mangga cangkok susu ini. Ya, ini soalnya sudah perakarannya udah ini ya, udah banyak. Untuk batangnya juga sudah besar ya. Ini harus perlu diganti. Biasanya kita bertahap dari mulai 20 liter terus nanti biasanya yang ini yang 35 liter kita bertahap ya. Dan ini ya untuk yang yang ukuran 28 liter itu menurut saya bagus ya. Dari ini penterbacknya ini memanjang ke atas jadi lebih gagah gitu loh ya. Ya, ini. Jadi nanti bertahap ya. Ya, ada lagi biasanya yang pas itu ukuran ini yang 35 liter. Kita mau tunjukkan juga hasilnya, hasil cangkok susunya ukuran counterbacknya 35 liter. Ya, ini ukuran 35 liter. Ya, ini sudah terbuah malahan ini ya untuk cangkok susunya. Ini walaupun counterbacknya kecil tapi sudah berbuah. Ya, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk counterbacknya ukuran 35 liter ya, pas untuk ukurannya. Ini malah berbuah banyak nih, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 buah walau di counterback 35 liter ya. Ya, mungkin itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.